Penyebab perceraian Puri anak Gubernur Sumsel Herman Daru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, perceraian Puri putri Gubernur Sumsel meninggal dunia. Kabar meninggal dunia perceraian Puri ini dikabarkan oleh Dr. Haji Zain Ahmad. Perca meninggal pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Diketahui perceraian Puri mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit sudah hampir 2 pekan. Kondisi perceraian Puri menurun seusai melahirkan anaknya. Saat ini tribusumsel.com masih menunggu keterangan resmi dari keluarga dan dokter Rumah Sakit Muhammad Husin yang merawat Perca. Perceraian Puri merupakan tokoh masyarakat yang sudah dikenal luas terutama di Sumatera Selatan. Ia merupakan politisi yang juga putri sulung dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru yang menjabat sejak 2018 lalu. Seperti halnya sang ayah, Perceraian Puri aktif berkecimpung di dunia politik. Diketahui, Perceraian Puri dulu adalah anggota DPD RI periode 2009-2014, 2014 hingga 2015 dari Provinsi Sumatera Selatan. Ia kemudian berhenti pada 2015 karena pencalonannya pada Pilkada 2015. Kini ia pun tengah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, fraksi Partai Nasdem.